manusia. Tiada manusia di dalam bumi ini yang mampu memendam perasaan mereka dan tidak meluahkannya kepada sesiapa. Begitu juga kepada banduan penjara yang menjalani kehidupan mereka di sebalik tirai besi tanpa sesiapa untuk meluahkan segala perkara yang terpendam. Ke arah itu, inisiatif dilaksana Jabatan Penjara Malaysia menerusi program terapi seni bertujuan membantu mereka meluahkan rasa melalui seni. Bagi Aboy, bukan nama sebenar 39 tahun. Lukisannya sentiasa menunjukkan kegusaran hatinya yang sering disisih oleh masyarakat luar. Bapa kepada seorang anak itu yang bergelumang dengan dada hampir 9 tahun berharap agar masyarakat akan dapat menerima dirinya semula apabila dibebaskan kelak. Katanya hukuman yang berbaki 8 bulan itu akan digunakan sebaik mungkin untuk mempraktikkan kemahiran melukisnya untuk dijadikan sumber rezeki. Lukisan seni saya ni adalah kalau dalam bahasa penjara ni terapi komuniti, feeling art, art feeling. Okey, gitu. Saya meluahkan perasaan saya dengan lukisan. Mungkin saya tak boleh nak luahkan dengan perkataan dengan orang sekeliling. Mungkin saya ini yang masa saya seluahkan lukisan saya, isi hati saya ni melalukan lukisan perasaan saya. Mungkin orang di luar tak tahu. Lain pula ceritanya buat Mat Yi, bukan nama sebenar, 28 tahun yang memilih untuk menenun songket sebagai terapi untuk menghadapi baki 4 bulan hukumannya di tirai besi. Katanya menenun memerlukan fokus yang mendalam dan ia membuatkan dirinya lupa dengan tekanan kehidupan. Sehingga hari ini katanya sebanyak 10 tempahan kain songket berjaya disiapkan. Tambah anak bongsu dari 7 beradik itu, dia juga bernasib baik apabila mendapat sokongan keluarga untuk membuka perniagaan menenun songket itu. Ada memang pilih menenun lah. Sebab? Tahu, macam pengalaman boleh buat lah benda ni. Boleh buat. Sebab rasa senang ke macam mana? Tak senang lah. Tapi tahu, okey lah dengan mental buat boleh main lah benda ni. Kalau macam yang buat ni, kalau yang susah buat, okey, hilang saya. Kalau yang payah ni, stres lah. Sementara itu, menurut Ketua Pengarah JPM Datuk Seri Zulkifli Omar, program yang dikendalikan oleh pakar psikologi yang bertugas di penjara bertujuan untuk memberi ruang kepada banduan meluahkan fikiran mereka. Ia juga dapat mencungkil bakat dalam bidang seni seperti melukis, membuat arca dan bermain alat muzik. Konsepnya ialah untuk orang kata, macam Tun kata tadi, untuk memberi orang kata perubahan diri kepada penghuni-penghuni sebenarnya terapi ni. Dia kalau kita kira, bila kita membuat terapi ni, kita boleh menghayati apakah sejarah penghuni-penghuni penjara, kehidupan dia. Melalui lukisan, kita ada pakar-pakar kita jemput untuk tafsirkan lukisan sama ada lagu, sama berbagai bentuk. Dan begitu juga dalam apa tenun, dalam apa ni, songket sebenarnya itu terapi seni sebenarnya. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian pameran terapi seni penghuni jabatan penjara bertemakan ekspresi tirai besi di Bandar Hilir Melaka yang dirasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Katanya sehingga kini hampir 200 penghuni penjara di seluruh negara terlibat dalam program terapi seni tersebut dan hasil karya antaranya tenunan dijual kepada orang ramai. Kaedah itu juga sekaligus dapat mempersiapkan banduan untuk menghadapi kehidupan luar penjara agar mereka dapat menjadi usahawan dan memperoleh pendapatan sendiri bagi meneruskan kehidupan yang lebih baik. Laporan Nur Farah Huda Sahiran, Selamat Pagi Malaysia.